Pemirsa, dipergoki korbannya, pelaku curanmor di Kabupaten Cianjur berhasil ditangkap warga saat melarikan diri saat melewati jalan buntu. Akibatnya, pelaku menjadi bulan-bulanan warga setempat dan nyaris dikeroyok massa. Beginilah rekaman video amatir warga saat pelaku curanmor menjadi bulan-bulanan warga setempat di Kampung Walahar, Desa Jamali, Kecamatan Mande, Cianjur. Pelaku yang sebelumnya melancarkan aksinya dipergoki korbannya. Namun korban yang teriak minta tolong dan berusaha merebut motornya dengan menarik motor, korban sempat terseret sejauh 5 meter saat pelaku akan membawa kabur motor korban. Pelaku pun langsung terjatuh dan berusaha melarikan diri kembali hingga akhirnya ditangkap warga lantaran saat dikejar pelaku melewati jalan buntu. Beruntung korban berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dan warga lainnya sebelum warga yang geram dan emosi dengan aksi pelaku semakin banyak berdatangan. Menurut saksi diketahui saat melancarkan aksinya, pelaku sebanyak 2 orang namun satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Awal kejadiannya itu seperti apa sih, ya? Ini sih katanya beli di sini, lagi nungguin pesanan. Terus ada orang jalan di sana, ada tukang buah. Ngambil motor yang di sini di depan, si tetenya nggak ngelepasin genggaman nih ke si orangnya. Ke bawah ke sana, ke gusur ke jalan. Oh gitu? Ya, keseret ya? Keseret, lumayan. Berapa meter? Di Alfamart, di depan apa di sana? Berapa meter kira-kira? Untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut, kini pelaku sudah diamankan di Mapolsek Mande. Heri Setiawan, Bandung TV.